Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الإخوة والأخوات مسلمين مسلمات أعزني الله وإياكم حاضرين yang dikasihi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Masih lagi kita di bawah tajuk Damai Itu Indah 404, muka surat 404. Baik. Di bawah satu topik, lakukan perdamaian selagi anda berkuasa atas urusan anda. Maka kata pengarang yang telah pun diterjemahkan, Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah, menyatakan dalam terjemahannya, lakukanlah kebaikan selagi anda masih berkuasa atas urusan anda. Ini lebih baik daripada anda melakukannya kerana tekanan atau anda tidak boleh melakukannya sama sekali. Satu riwayat daripada Al-Imam Muslim, di mana riwayat ini menceritakan satu kisah. Seorang badui pernah menjadi menjadi tawanan. Iaitu seorang badui yang pernah menjadi tawanan, dia pernah bertemu dengan Nabi SAW dan dia kata, "Ya Muhammad." So kita jangan peliklah kenapa dia panggil nama, ya, kerana para sahabat mereka tak akan panggil nama pada Nabi. Ya, mereka akan panggil ya Rasulullah. Ya, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, para isteri Nabi. Isteri Nabi panggil Nabi abang. Terjemah Facebook baru ni saya jumpa. Abang sayang, terjemah macam mana saya tak tahu. Ya. Dak, kerana panggilan yang selayaknya bagi Rasulullah adalah Rasulullah. Ya Rasulullah. Walaupun sebab itu kalau kita tengok dalam teks-teks hadis, Aisyah menyatakan hadis, para ummahatul mu'minin memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Rasulullah. So kalau kita pernah terfikir kenapa mereka tak panggil dengan panggilan yang merujuk kepada suami. Orang putih panggil apa suami dia? Ha? Iya ke? Ya sweetheart. Mana ada panggil nama tak? Orang Melayu kita panggil abang lah. Saya tak tahulah, mungkin setiap bangsa ada panggilan dia yang tersendiri. Cuma kenapa kalau kita ditanya kenapa Rasul, isteri-isteri baginda memanggil nama dengan panggilan Rasulullah juga, kerana itu merupakan panggilan yang paling layak bagi Nabi. Sebab itu tak ada sahabat dipanggil ya Muhammad, tak ada. Ya? Badui ini dia kata ya Muhammad, disebut nama lah. Ya? Sebab dia badui yang pertama. Dan pada masa itu, itulah pertemuannya yang pertama dengan Nabi. Dan pertemuan ini, badui ini dia mengisytiharkan keislamannya. Ya, dia kata, ya Muhammad, aku menyatakan diriku sebagai seorang Muslim. Maka Nabi menjawab, kalau sahaja engkau mengucapkannya ketika engkau bebas, maka engkau sangat beruntung. Ya, kita baca dah ni sampai mana minggu lepas? Tak apalah, baca je lah. Ya. Tak, bukan Nabi tak menerima Islamnya, tetapi Nabi cuma menjelaskan kalau badui ini dia sebut ketika mana dia bebas, maksud dia ketika mana sebelum dia menjadi tawanan. Ya, maka pada masa itu lebih baik keislamannya berbanding dengan orang yang telah pun menjadi tawanan. Orang yang Islam sebelum daripada peristiwa penaklukan. Penaklukan maksudnya ataupun pembukaan Fathu Makkah. Lebih baik berbanding dengan orang yang Islam selepas Fathu Makkah. Ala kulli hal, mereka tetap sahabat.
Hindun, Abu Sufyan, mereka bukan daripada kalangan kategori sahabat yang apa ni, kita panggil dia punya kedudukan itu tak seperti sahabat lain. Al-Aqra' ibn Hasib, ketua kepada Bani Tamim. Ini adalah figure-figure besar yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Islam mereka sememangnya diterima. Nabi tidak pernah menolak keislaman seseorang, cumanya daripada segi ganjaran kelebihan itu. Yang masuk Islam sebelum menang itu lebih baik berbanding dengan yang selepasnya. Malah kalau dalam beberapa riwayat, ada riwayat yang menceritakan ada sahabat-sahabat ini yang pernah keluar daripada agama Islam. Ah, pelik dah ni, dengar ni. Ya, jangan off record sinilah, nanti kena fitnah saya. Maksudnya mereka keluar seketika dan mereka balik semula kepada Islam di zaman Abu Bakar selepas mereka diperangi. Sebab itu dalam riwayat rekod, maka tak ada sahabat yang mereka murtad ataupun mati di atas agama selain Islam. Kecuali satu riwayat lah yang masyhur, dia ceritakan Ubaidillah ibn Jahshin. Riwayat yang banyak, walaupun kesemuanya datang dengan riwayat yang daif. Sebahagian menyatakan ya, sebahagian menyatakan kembalikan kepada yang asal, begitu. Tetapi inilah kedudukan sahabat-sahabat yang masuk selepas penaklukan. Mereka tetap Islam, nilai mereka tetap seorang sahabat, tetapi kedudukan mereka tetap tidak sama seperti yang telah Islam sebelum daripada kemenangan. Ya, baik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ini pun kita dah baca. Dah baca dah? Dah. 405, perdamaian antara kaum muslimin dan orang kafir. Ini satu bab di bawah tajuk damai itu indah, bagaimana perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Baik. Nabi SAW pernah mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik pada perjanjian Hudaibiyah. Sementara Bukhari meriwayatkan dari Auf ibn Malik, pada saat perang Tabuk, aku pernah menemui Nabi yang sedang berada di dalam tenda dari kulit yang telah tersamak. Kata Nabi, hitunglah 6 tanda. Ada 6 perkara yang Nabi sebutkan. Ada catatan daripada minggu lepas, saya sebutkan beberapa perkara. Ini pun saya dah syarahkan dalam kronologi kiamat yang saya baca. Tapi salah satunya adalah perjanjian antara kalian dan Banu Asfar, iaitu Bani Asfar ni Rom. Antara satu tanda kiamat yang tak boleh untuk kita tolak lah, kerana dia sabit dalam beberapa hadis yang sahih, antaranya riwayat Muslim, adalah perdamaian kita dengan kaum Rom, bangsa Rom. Bila ia berlaku, perdamaian itu berlaku ketika kita dan juga bangsa Rom ini bersatu menentang satu musuh lain, yang mana mereka juga musuh kepada kita, mereka juga musuh kepada Rom. Siapa musuh itu? Allahu a'lam. Majoriti para ulama menyatakan Rom yang kita yang mana kaum muslimin mengadakan perjanjian itu adalah Rom Eropah hari ini. Lebih kuat kepada bangsa ataupun kuasa bersekutu. Dan sudah pastilah kuasa bersekutu ini musuhnya adalah kuasa Soviet, kuasa komunis. Ya Allahu a'lam, kita pun tak tahu bagaimana keadaan situasi sebenar, tapi kaum muslimin, kata Nabi, kamu akan mengadakan perjanjian dengan golongan Barat. Dan memang betul, kalau tuan-tuan tengok negara Arab pada hari ini, hampir keseluruhan negara Arab itu perjanjiannya adalah dengan kuasa Barat. Ya, kecuali Syria lah. Itu dia. Itu situasi hari ini, dan itu adalah salah satu daripada situasi yang tak dapat tidak ianya mungkin akan berlaku lah, ya, pada hari sebelum terjadinya kiamat ataupun dalam kronologi tanda-tanda besar. Baik, insyaAllah. Memudahkan orang yang mempunyai hutang, tajuk seterusnya. Jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah waktu tangguh sampai Allah memudahkan dan melapangkan rezekinya. Ya? Baik. Ini khusus bagi orang yang berhutang dalam keadaan dia memerlukan, dan ketika mana sampai tempoh matang, dia dalam keadaan yang sukar. Maka kata Allah, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ. Jawapan dia, tunggulah sehingga mana dia mudah, senang. Boleh tak kita menghalalkan hutangnya?
Ada beberapa perkara yang Nabi SAW sebut, antaranya perkara min ahabbil amali ilallah, min ahabbi amali ilallah. Antara perkara-perkara amalan yang paling disukai oleh Allah adalah kegembiraan yang kita yang kalian tudkhilu fi qalbi akhik, satu kegembiraan yang kalian masukkan ke dalam hati saudara kalian. Ya, kita memasukkan satu kegembiraan kepada hati saudara kita, dari ia merupakan salah satu daripada perkara yang disukai oleh Allah. Amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah, salah satunya adalah apa dia? Menghalalkan hutang. Menghalalkan hutang. Pernah tak halalkan hutang? Pernah. Kita berhutang minta halal pernah? Lagi dahsyat kan? Ha, minta halal terus. Baik. Ya, benar, Nabi kata begitu. Ya. Tetapi mengapa? Tuan-tuan, dia macam ni. Kita kena faham konsep dan situasi. Dulu mungkin orang berhutang tak sama dengan orang berhutang pada hari ini. Siapa tak ada hutang kat sini? Respect, tabik spring. Kalau tak ada hutang. Kita semua berhutang. Sebahagian kita berhutang kerana keperluan. Betul? Sebahagian kita berhutang bukan keperluan. Tu yang komitmen kaya tu. Itu kes hutang-hutang tak ada keperluan. Ya? Sofa dia hutang, phone dia hutang, TV dia hutang. Tak ada sofa, tak ada TV boleh hidup. Tapi kerana dia nak, lalu dia berhutang. Kenderaan is okay lah, tak ada masalah. Rumah, keperluan. Tapi kita semua terlibat dengan hutang. Ya? Dan keperluan asas kita pada hari ini, beberapa keperluan asas kita hanya mampu didapati dengan berhutang. Rumah, contoh. Ya? Apa lagi? Kenderaan. Pendidikan. PTPTN. Ada sebahagian keluarga tak ada PTPTN, tak boleh nak belajar. Keuangan tak mampu. Ya? Pendidikan adalah perkara darurat bagi umat Islam. Ya. Jadi pertama kita kena bezakan tujuan seseorang berhutang untuk apa? Keperluan dia yang mendesak atau kemewahan dia semata-mata. Zaman dulu hutang bukan di atas kemewahan. Hutang di atas keterdesakan seseorang. Mereka datang tanpa ada apa-apa. Mereka berhutang dan mereka minta satu hari, satu tempoh untuk mereka menyelesaikan hutang itu. Adakah mereka pasti akan mampu menyelesaikannya? Tidak. Kadang-kadang sampai tempoh matang, mereka masih lagi dalam keadaan kesusahan. Maka Nabi SAW minta, ya, kalau ada di kalangan para sahabat yang mampu ini, untuk menghalalkan atau memberikan kemaafan lah kepada hutang-hutang ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian, ya, jika kita menghalalkan hutang kita kepada seseorang, itu adalah satu perkara daripada amalan yang dicintai oleh Allah, paling dicintai. Tetapi harus diingat, lihatlah ke siapa yang berhutang dan atas tujuan apa dia berhutang. Ya, begitu. Saya bawa satu contoh, saya lah, tak ada cerita orang lain, tak tahu. Saya masa di Mesir, alhamdulillah, masa saya belajar, ada orang support. Kemudian kita dapat derma mahasiswa dari zakat negeri, belanja cukup lah. Ya. Diharap derma mahasiswa tu tak banyak. Derma mahasiswa saya kerajaan Perak bagi 5,000 setahun. 5,000 setahun duduk di Mesir, parah hidung. Oh, parah hidung. Kan? Dan saya tak minta belanja daripada keluarga saya. Saya kata saya boleh hidup lah, insyaAllah boleh hidup. Cuma lebih Mesir ni dia punya kos hidup dia rendah, murah tuan-tuan. Ya, duduk pun rumah negeri kan, duduk rumah negeri, nasiblah malam Jumaat kena baca Yasin, baca tahlil. Saya tak pergilah tuan-tuan, duduk rumah negeri nak buat macam mana. Tapi sewanya murah, dalam lebih kurang 50 genih Mesir apa saya tak silap, jadi murahlah, murah. Ya, ada seorang ustaz, saya menganggapnya sebagai ustaz lah, senior pada saya. Ya, dan dia telah berkeluarga, ada anak, dan satu dia ni saya nampak duit ada, tapi satu masa dia terdesak jugalah, terdesak. Ya, jadi tak tahulah, dia nampak kita cukup belanja ke, cukup duit dan sebagainya, dia pinjam lah. Pertama kali dia pinjam banyak ribu jugalah dia pinjam, dalam 2-3 ribu,
Dia bayar. Dia pinjam. Tapi dia berkala. Dia pinjam, dia bayar. Selang berapa lama, 2-3 bulan, dia pinjam lagi. So, kita bagilah. Dia bayar. Berkali-kali lah. Berkali-kali. Tapi, sampai satu masa yang terakhir tu, memang akhir tu dia tangguh lama lah. Dia tangguh lama tak bayar. Dan saya ingat pun baki ada lebih kurang 6-700 gitulah. Ya. Moga-moga beliau tak tonton kuliah ni. Ya, nampak. Tapi, saya fikir macam ni sebab saya dapat tahu, mula-mula saya nak cari juga sebab hutang ni kita wajib mengetahui perihal penghutang. Jangan kita duduk buat tak tahu dan sebagainya. Cuma sebelum saya dapat khabar tentang dia, saya dapat berita daripada orang lain, anaknya sakit jantung, jantung berlubang, anak nombor 2 begitulah. Jadi akhirnya saya pun fikir macam tu tak apalah, kerana itu mungkin kita pun fikir untuk rawatan dan sebagainya. Dan saya pun fikir duit yang saya bagi bukan duit saya pun, asalnya orang bagi untuk kita belajar. Jadi masing-masing sama belajar, saya ambil keputusan tak apalah, kita kira bagi, kita anggaplah orang yang memberi pada saya itu diberi jugalah, saya salurkanlah kepada sahabat saya yang lebih memerlukan daripada segi situasi semasa beliau. Begitu. Saya nak bagi contoh, bukan cerita kebaikan saya, tidak tuan-tuan, tetapi cerita pun bukan duit saya, duit orang, orang bagi kan, kita pas sahaja duit tu. Cumanya dalam kes begini, saya bawa contoh antara tempat yang kita boleh halalkan hutang seseorang. Maknanya kita tahu dia berhutang tu terdesak. Dia terdesak dan dia mungkin memerlukan duit untuk keperluan asas. Tetapi tuan-tuan, jangan buat macam ni pada orang yang berhutang yang kita tak dapat tahu dengan jelas. Tujuan apa? Apatah lagi bila kita nampak dia berhutang dalam keadaan hidupnya semakin mewah. Kan, tu kita sakit hati, hutang kita tak bayar, dia tukar kereta, itu yang Allahu Akbar, pedih sampai ke dalam. Jadi jangan buat, ya, jangan biarkan macam tu, ya, gitu. Kalau boleh kita nasihati, kita nasihat. Kalau boleh beri kemudahan, kita beri kemudahan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak orang yang dia bukan terdesak sangat tapi jenis lihat bayar hutang, tak apalah, ya, kita kata bayar sikit-sikit pun tak apa, walaupun duit tu kita takkan dapat rasa. Ya, ada orang tak suka bayar sikit, tak boleh tak saya bayar RM50 sebulan. Dia bagi pinjam RM5,000, RM50 sebulan, habis juga sampai satu masa. Tapi kita tak dapat feel lah duit tu. Kan, tak dapat nak rasa. Tapi kan kita kata, yalah, nak buat macam mana daripada tak bayar langsung, dan dia telah mengamalkan sikap keras hati menangguhkan hutang, sekurang-kurang kita bagilah komitmen supaya dia bayar. Itulah, ya? Baik, insyaAllah. Jika anda berhutang dalam kesulitan, maka berilah waktu tangguh sampai Allah memudahkan dan melapangkan rezekinya. Bersyukurlah kepada Allah, wahai hamba Allah, jika ia menjadikan anda sebagai orang yang memberi hutang, bukan orang yang berhutang. Pertama, kita kena bersyukur. Satu benda. Ya, kita syukur Allah jadikan kita ini pemiutang, bukan penghutang. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sebagai orang yang memberi, bukan yang meminta. Sebagai orang yang menuntut kerana punya hak, bukan orang yang dituntut. Beban hutang memang sangat berat dirasakan oleh seseorang. Hutang boleh membuatkan orang berdusta dan mengingkarinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muttafaqun alaih. Innar rajula idza gharima haddatha fakazaba wa wa'ada fa akhlaf. Orang itu jika sudah terlilit hutang, maka dia akan berdusta dalam bicara dia, dan dia akan mengingkarinya. Hutang ni dia ibarat apa ni? Kita pikul barang lah. Dalam keadaan kita dah tak mampu, kita pikul lagi barang berat. Dan akhirnya kita akan berdusta, kita akan menipu dan sebagainya. Yang ini akan menyebabkan akhirnya kita terbiasa dengan lisan-lisan yang dusta, yang akan menyebabkan itu jadi, kita panggil orang Melayu, panggil PL kita. Kan? Ataupun kita kata jadi satu kelaziman dalam diri kita. Sampai dia tak malu lah. Bila orang dah selesa macam tu, dia akan terus berhutang, berhutang, berhutang. Dia macam orang sewa rumah, tuan-tuan. Ada orang sewa rumah ni, perangai dia duduk satu rumah, dia sewa 2-3 bulan, lepas tu dia duduk 5-6 bulan, minta tangguh, bayar. Kan? Dia bayar sikit-sikit-sikit. Dapat duduk 6 bulan pun okey lah. Lepas tu, sampailah tuan rumah kata, macam ni lah. Kalau dah tak boleh nak bayar, saya bagi tempoh hujung bulan, keluarlah. Lepas dia keluarlah. Lepas tu dia buat apa? Cari rumah lain. Habis hidup macam tu. Kan? Ini ada salah satu perkara yang tak wajar dilakukan oleh seorang yang bergelar mukmin. Baik. Lihat perenggan kedua.
Kerana itu jadilah orang yang murah hati kepada mereka yang terbebani hutang. Ringankan kesulitan mereka dan tangguhkan hutang mereka sampai mereka dimudahkan oleh Allah untuk boleh membayar. Nampak tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok kepada teks ataupun ayat Quran asal fanaziratun ila maisarah, sampailah mereka mempunyai kemudahan untuk bayar, itu betul-betul merujuk kepada orang yang tidak mampu. Ya. Tetapi kalau orang yang mampu, macam mana? Tak boleh. Sebab itu kita katakan orang yang dia apa ni? Dia hutang bank lah kan. Bank ni kereta 3 bulan tak bayar, datang surat. Rumah 6 bulan tak bayar, keluar perintah lelong. Habis kan. Jadi itu tempoh yang disepakatilah. Maknanya 3 bulan tu dia tengok tak boleh lah. Nak tunggu berapa lama dia nak bayar. Itu satu sistem yang ada. Tapi kita kalau kita bagi pinjam pada seseorang, seperti yang saya katakan tadi, tengok keadaan dia. Kalau dia betul terdesak dan keperluan, dan dia meminjam atas keperluan asas, bagi tempoh. Kalau tak, maka tak sewajarnya kita buat begitu. Cuma tengok di sini, banyak sekali nas Al-Quran mahupun sunnah yang memerintahkan sikap seperti itu. Dalam As-Sahih diriwayatkan dari Aisyah, suatu ketika, kisah ni baik, Rasulullah mendengar suara dua orang bertengkar ribut sekali di depan pintu rumah. Ketika salah satu daripada mereka meminta untuk diringankan ke mana ni beban hutangnya dan meminta keringanan dalam hal yang lain, yang satu lagi menjawab dengan keras, demi Allah tidak akan aku lakukan. Maka tiba-tiba Rasulullah keluar dari rumah dan berkata, mana orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan? Orang ini menjawab, ini aku ya Rasulullah. Kalau begitu biarkan ia memilih apa yang ia kehendaki, yakni aku memudahkannya. Maknanya asasnya bila Rasulullah tengok satu orang yang dia berkeras untuk tidak mahu memudahkan hutang sahabat dia, maka Rasulullah tegurlah orang itu. Sebab kefahaman Nabi ataupun Rasulullah, pada asasnya Rasulullah tengok orang ini tak mampu. Tetapi sahabat yang memberi hutang, dia tak mahu memberikan keringanan, malah bersumpah. Hadis ini juga pernah kita jumpa dalam bab larangan untuk bersumpah, larangan bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Ya. Tetapi mungkin si pemihutang ni lebih tahulah orang yang dia beri hutang tadi. Mungkin dia sudah bagi berkali-kali dan sebagainya, tetapi dia tetap terus berdegil sedangkan dia mampu. Muslim meriwayatkan dari Abi Yusr, sahabat Rasulullah, kata Rasulullah, barang siapa menangguhkan waktu pembayaran hutang orang yang kesulitan atau merelakannya, maka Allah akan memasukkannya dalam perlindungannya. Baik. So, mampu ke nak relakan hutang ni? Ya. Boleh ke? Boleh beramal ke dengan apa yang kita dengar? Ha? Allahu Akbar. Kita pun kata saya bukan, saya pun tak ada nak bagi orang hutang apa. Tuan-tuan. Ya, baik. Tapi satu hal lah, kalau tuan-tuan berhadapan dengan satu orang yang susah dan dia kerap minta pada tuan-tuan, kadang tak banyak pun, ya, 150, tapi tak pernah bayar, ya, jadi dia akan kata hutang lah, nanti saya bayar. Kalau tuan-tuan jumpa satu keluarga, dia susah, betul-betul dia susah. Sebulan dia minta pinjam, dia pinjam tuan-tuan 50. Bulan depan tak ada. Next, dia minta 50. Kalau dia tak bayar balik, tuan-tuan okey tak? Saya tanya jujur lah ni. Kalau dia tak, dia memang susah ni, susah betul. Dan dia tak bayar balik, tuan-tuan okey tak? Okey. Ha, tak okey. Okey lah. Bagi kita, okey lah, kita boleh. Bukan setiap bulan lah, kalau setiap bulan macam kita dah menanggung dia. Katalah 3 bulan sekali, 5 bulan sekali kita bagi. Tapi dia tak pernah bayar. Dalam keadaan tuan-tuan rela untuk menghalalkan hutang itu, dalam keadaan ini kita perlu menasihati dia supaya dia jangan menggunakan kalimah hutang itu. Sebab apa? Sebab kemungkinannya dia tahu yang dia sudah tidak mampu. Itu tak bagus. Sebab itu dia ada, kalau orang ni satu pasien dia suka meminjam, dalam keadaan dia akan sebut nanti bayar, nanti bayar, tapi tak pernah nak bayar,
Dan berkali-kali kita lihat macam tu, dalam keadaan kita tahu dia dia mampu, kita cakap dengan dia, tak apalah, ini sedekah saya. Terus saja kita bagi. Dan kita dah bagi terus-terus, so yang ni tak payah fikir untuk bayar balik, ini saya bagi sedekah. Apa jadi selepas tu biasanya? Dia akan malu. Dia akan malu nak pinjam. Sebab kita dah bagi satu sedekah. Melainkan dia lunaskan apa yang dia pernah akad dengan pinjam itu, dan mungkin lepas tu mungkin dia ada keberanian untuk pinjam semula. Kita tak nak dalam kita membantu seseorang, kita mendidik dia supaya lepa, kita panggil. Lepa kan? Lepa, lalai. Ya, bermudah-mudah dengan soal hutang tersebut. Baik. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Hudzaifah, Rasulullah berkata, para malaikat pernah menemui roh salah seorang sebelum kalian. Maka malaikat itu bertanya, apakah engkau pernah melakukan sedikit kebaikan? Roh itu menjawab, tidak. Para malaikat itu bertanya lagi, cuba ingat. Kata roh itu, aku memang pernah meminjamkan wang kepada orang. Kemudian aku menyuruh anak buahku untuk menangguhkan hutang orang yang kesulitan dan memberikan keringanan kepada orang yang mampu membayar. Kata Allah, ya, kepada para malaikat, ringankanlah ia. Apa maksud ringankanlah ia? Ringankan urusannya di akhirat, maksudnya ringankan urusan hisabnya. Maka dia akan melalui satu hisab yang mudah. Ya. Hadis ini diberikan oleh Hudzaifah. Sampailah sebenarnya ini kisah tentang, dalam riwayat menyebutkan lelaki ini hidup ratusan tahun. Maknanya mungkin umat sebelum, tapi memang dia umat sebelum Rasulullah lah, umat sebelum umat Nabi. Dalam tempoh itu dia tak ada melakukan amal kebaikan sehingga rohnya tak mampu nak jawab kebaikan yang dia pernah buat, sehinggalah dia ingat satu perkara, dia sebut kuntu udayinun nas. Maknanya aku dulu masa di dunia aku memberikan hutang kepada manusia. Cumanya bila orang yang nak bayar ni susah, aku arahkan pekerjaku supaya memudahkan urusan orang itu untuk membayar. Maksud senang nanti bayar, ataupun bayarlah beberapa sikit-sikit dan sebagainya, janjinya terlunas. Ataupun sebahagian orang mungkin dihalalkan. Maka ganjarannya adalah Allah memerintahkan malaikat supaya meringankan hisab dia. Baik hadirin sekalian. Sebab itu dalam hidup kita, kita kena menyedari bahawa ibadah ini bukan sahaja tertakluk kepada ibadah yang khusus. Memudahkan orang lain, menggembirakan orang lain, dia juga merupakan satu ibadah yang besar yang mungkin kita terlepas pandang. Ada orang tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana dia kata bagaimana bentuk untuk dekatkan diri pada Allah bagi orang yang sibuk dengan kehidupan seharian. Dia kata dia sibuklah, dia kata pagi-pagi, balik malam, tak ada nak kuliah dan sebagainya. Jadi dalam hal ini hadirin mati Allah sekalian, pertamanya kita perlu mengingati bahawa pekerjaan yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang baik, yang halal, dia merupakan ibadah. Dan kalau khidmat kita, tenaga kita, ilmu kita diperlukan untuk satu-satu kerja yang memudahkan urusan orang lain, ya, orang yang maintain LRT sebagai contoh, betapa besar pahala dia. Kita tak nampak hal itu, ya, walaupun mungkin banyak perkara dia terlepas, kuliah contoh tak dapat hadir dan sebagainya, tetapi dia berkhidmat dalam khidmat-khidmat yang memudahkan orang. Niatkan sahaja itu untuk Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi pahala. Begitulah kalau kita tengok hadis Hudzaifah ini, bagaimana satu orang yang memudahkan urusan kehidupan orang lain dengan memudahkan pembayaran hutang, maka Allah memberikan ganjaran, ringankan hisab dia. Hisab di akhirat ada tiga. Satu adalah golongan yang bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Ini ada hadis yang khusus dalam Al-Bukhari. Antaranya yang pernah Nabi sebut, Ukashah lah, yang Ukashah angkat tangan tu kan, 70,000 dimasukkan syurga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang dihisab dengan hisab yang yasira, hisab yang ringan. Apa maksudnya? Ini juga tersabit dalam hadis yang sahih, dibacakan seluruh daripada dosa-dosanya. Ui tuan-tuan, dosa kita lupa, mana kita ingat semalam buat apa pun lupa. Ui sepanjang hidup, sampailah orang ini merasakan dirinya akan binasa. Ya, binasa. Lalu Allah sebut kepada orang ini, sesungguhnya
aku telah pun satar, kata Allah, melindungi dosamu ini, menutup dosamu fid dunia, di dunia. Ya, dan pada hari ini aku mengampunkan dosa-dosa itu. Faham tak tuan-tuan? Allah bagi tahu. Dosa ni semua hisap, baca semua ni. Dia akan rasa dia binasa. Sebab itu Aisyah kata, siapa melalui hisap, dia akan merasai kebinasaan. Sebab dibuka balik semua benda. Di dunia tuan-tuan, apa yang kita pernah buat, orang buat pertuduhan, bawa mahkamah dan sebagainya, kat situ kita dah pening kepala. Kan? 40 tuduhan, 70 tuduhan, 100 tuduhan sebagai contoh. 100. Orang dengar terbeliak mata dah kalau tengok 100 tuduhan ni. Tuduhan dunia. Kan? Yang tak dibuka mungkin di hari akhirat, wallahu a'lam, mungkin beribu dengan satu jumlah yang kita tak tahu. Allah kata, dosa-dosa yang kamu buat ini aku telah tutup ia di dunia dahulu, dan pada hari ini aku mengampunkannya. Sebab tu para ulama kata, dosa yang paling teruk yang dibuat oleh seseorang ini, ya, walaupun dosa ada kategori besar dan kecil, tapi kalau satu dosa yang paling teruk dibuat oleh seseorang adalah dosa yang mana orang itu bangga dengan dosa itu dan dia zahirkan pada orang lain. Sebab tu bukan semua orang kena tayang di hari akhirat dia punya apa ni, dia punya dosa dia. Ya, yaumatu bilas sarair, pada hari dibuka segala rahsia. Dibuka segala rahsia itu, segala apa yang dibuat daripada dosa-dosanya di dunia dulu. Ada dua kaedah. Pertama, dibuka di hadapan dia sahaja, orang lain tak tahu. Yang kedua, dibuka kepada semua orang. Siapa yang dibuka kepada semua orang? Yang dia zahirkan dosa dia, dia bangga dosa dia tu orang lain tahu. Dan yang kedua, dia buka aib orang lain, maka Allah akan buka aibnya di hari akhirat. Tapi kalau kita pun tak mau dosa kita orang tahu, kita pun tutup, kita pun malu, kemudian sampai masa kita minta ampun pada Allah, insyaAllah Allah buka di hadapan kita. Mungkin kalau kita melalui hisab, ya, tapi harapannya semoga Allah menggugurkan dosa-dosa tersebut. Yang ketiga adalah hisab yang berat, ya. Hisab yang berat ini pasti membawa kepada ahlinya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ya, maknanya hisab yang berat ini Allah takkan berikan pengampunan lah pada dosa-dosa tersebut. Sebab itu tuan-tuan, semua dosa yang dibawa kepada Allah, walaupun si pelakunya tidak sempat taubat di dunia, maka hitungannya adalah di sisi Allah. Sama ada Allah nak mengazab atau Allah mengampunkannya. Boleh jadi satu dosa yang satu orang tak sempat taubat pun, ini bukan petunjuk supaya kita boleh abaikan taubat, tidak. Tetapi kalau ada satu dosa yang tak sempat bertaubat pun, kemungkinannya Allah akan mencairkannya dengan amal-amal baik yang pernah dilakukan oleh dia di dunia dulu. Itulah dia. Tangan dia akan bercakap, kaki dia akan bercakap dengan kebaikan-kebaikan yang dia pernah buat. Ya? Baik. Sambung. Wahai orang yang berhutang. 407. Bayarlah hutang-hutang anda dengan segera, kerana di akhirat hutang anda akan ditagih. Di dunia yang nilainya adalah wang, di akhirat nilainya adalah pahala. Habis pahala. Baik-baik tuan-tuan. Jika Allah telah memudahkan anda, maka bayarlah hutang. Jangan makan harta orang lain dengan cara tidak benar, kerana orang-orang yang wangnya anda pinjam di hari kiamat akan mengambil kebaikan-kebaikan anda. Sebab tu kita nak, kalau ada jenazah, bila kita nak tanya hutang? Ya, sebaik-baiknya sebelum dia disolatkan itu, ketika orang masih ramai yang berkumpul masa sebelum solat tu, masa tu tanyalah siapa-siapa yang ada berhutang dan sebagainya, maka berjumpalah dengan saya. Nabi sebut macam mana? Ya? Nabi sebut harta yang ditinggalkan oleh si mati adalah hak warisnya. Ya? Tetapi hutang yang ditinggalkannya, kata Nabi, fa'alayya, maka ianya di atas tanggunganku. Sonok tak kalau kita mati macam tu? Kalau kita mati ada orang kata hutang-hutang dia semua di atasku. Biasanya anak kita lah. Ya? Kan? Tok saya meninggal dulu. Jadi pakcik saya anak lelaki sulung tok saya lah, abang mak saya. Ini istihar. Siapa-siapa yang mana si mati ada berhutang dengannya, maka berjumpalah dengan saya. Kan? Selesai ke bumi, datang satu orang. Dia datang satu orang tuntut hutang 350, saya ingat lagi.
Hutang apa ni? Adalah hutang dulu-dulu, dia kata. Ya. Hutang kelapa. Bagaimana tu? Kamu kelapa kan? Bayarlah, bayar. Terus satu orang datang rumah. Dia kata, ada tak si pulan datang minta hutang? Ada. Berapa? 350. Dia kata, ah, sudah, kenapa? Dia ni siapa yang mati pun dia datang. Astaghfirullahalazim. Pakcik saya tak duduk kampung, duduk KL, duduk sini, mana tahu, tuan-tuan. Ha? Jamin tak ada apa. Jamin ni kita kena tengok. Dia masalah kita hari ni kita tak baca. No. Bank suruh kita bayar ke? Tak kan? Saya tahu saya bank tak suruh kita bayar. Tapi kita menjadi penjamin. Penjamin yang saya tahu lah setakat saya. Saya tak tahu kerja bank. Tapi setakat saya tahu, kita jamin satu orang maknanya kita mampu memberikan dia suntikan dana kalau dia terputus wang. Satu. Yang kedua, bank akan cari kita telefon untuk desak dia supaya dia baik. Sebab tu penjamin dia tak boleh orang lain. Suami isteri, mak ayah, macam tu je. Itu maksud dia. Tapi maknanya setakat yang saya tahu, penjamin tidak akan disabitkan lah. Ya, melainkan kita memberikan jaminan kepada orang yang kita sudah tahu perangai dia. Dia ni dah kita tahu macam mana, tapi kita memberikan dia juga jaminan. Itu silap kita lah. Tapi setakat yang saya ketahui, penjamin dia tidak sabit lah. Cuma hutang kalau meninggal ni, siapa yang kena bayar? Waris dia lah. Ya. Cuma di zaman Nabi, kerajaan bayar. Ya? Kalau ni dibuat oleh kerajaan sekarang, lingkup lah. Habis lagi masuk bajet pula kan, tuan-tuan. Manifesto tak manifesto lah ni, tuan-tuan tunggu 2 November bajet. Bajet ni yang sebenar, nak tengok setahun ni macam mana. Tengok-tengok masuk dalam bajet, kerajaan umumkan setiap kematian hutangnya di atas kerajaan. Rasa nak mati semua. Beza dia kat mana? Beza dia macam ni. Seperti yang saya katakan di awal tadi, zaman Nabi hutang itu atas tujuan apa? Itu tak semua orang Nabi buat macam tu. Tak semua orang. Kerana ada sahabat yang berhutang kerana perniagaan. Abdullah Zubair bin Al-Awwam hutangnya ratusan ribu. Tapi bukan kerana susah. Kerana berniaga. Dan firasat yang menyatakan ia akan mati dalam peperangan Jamal, diperintahkan anaknya Abdullah bin Zubair cairkan aset-aset yang ada. Jual tanah-tanah yang ada. Yang tak dapat jual bahagi-bahagikan, tetapi jual itu untuk lunasi hutang. Yang ni kerajaan tak tanggung. Kan? Tapi yang meninggal di zaman Nabi, yang Nabi sebut hutangnya ke atasku itu, Nabi tahu dia hidup memang susah. Karena berapa ramai yang sahabat, kalau maknanya dia wafat di zaman Nabi, maknanya dia memang susah. Karena kebanyakan orang Islam yang masuk Islam kan adalah golongan marhain lah, golongan yang susah. Sebab tu Nabi kata hutangnya ke atasku. Dia tak sesuai lah praktikal itu di zaman hari ini kan. Kita kalau ada hutang maka waris kena bayar lah. Begitu. Baik. Anda pinjam itu di hari kiamat akan mengambil kebaikan-kebaikan anda. Ingat baik-baik sabda Nabi, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa daini. Orang kata mati syahid pun tak masuk syurga kalau ada hutang. Memang betul, hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Cuma kena terjemah baik sikit lah. Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali orang yang berhutang. Hari ini berapa ramai orang pergi jihad lari daripada hutang. Yang pergi bagus-bagus lah, tapi yang pergi duduk apa ni, dapat doktrin yang salah ni, kebanyakannya orang yang bermasalah hidup ya? Orang yang dikejar alung ada juga pergi jihad dan sebagainya. Memang ada, tak dinafikan ya? Ingat baik-baik ketika sekujur tubuh jenazah dihadapkan di hadapan Nabi. Nabi langsung bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Maka orang-orang menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, apakah ia meninggalkan pembayaran hutang itu? Mereka menjawab, tidak. Kata Nabi, pergi dan solatkan sahabat kalian itu. Maknanya sampai ke tahap itu perintah Nabi. Adalah maknanya orang buat keluarlah, kalau si orang ini berhutang, maka kita tak boleh solatkan jenazah dia. Jangan kita faham macam tu. Ya. Macam kita faham lah, orang tak pergi sembahyang subuh takkan nak bakar rumah dia. Memang ada hadis tu. Tapi kita kena faham, di sini bukanlah menunjukkan orang yang setiap jenazah yang mati ada hutang maka tak boleh solat sampai selesai.
Lah ni mati hutang rumah, hutang kereta, hutang kad kredit, hutang PTPTN tak habis bayar lagi. Kan? Habis takkan nak tunggu settle semua baru solat. Tak. Ini hanyalah merupakan suatu ancaman Nabi kepada si fulan, dan kemungkinan Nabi mengetahui siapa yang mati itu. Karakter seseorang. Ha, begitu. Ya. Kerana keaiban, hadis ni kadang-kadang dia merujuk kepada individu tertentu. Tapi dalam hadis tak ditulis. Tak disebut. Kerana dia satu keaiban. Ha. Maknanya kalau dia merujuk kepada individu tertentu, kita tak boleh jadikan dia sebagai hukum asas. Ha, itu yang perlu kita faham. Baik. Ingat Nabi pernah menjelaskan tentang hakikat orang yang bangkrut muflis. Innahu ya'ti yawmal qiyamati wa qad akala mala hadza fayuq'adu fayakhudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim faturihat 'alayhi thumma turiha finnar. Yakni orang yang pada hari kiamat kelak datang sebagai orang yang telah makan harta orang ini, kemudian orang yang telah dimakan hartanya itu mengambil dari kebaikannya dan mengambil lagi dari kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis, maka keburukan orang yang telah diambil hartanya ditimpakan kepadanya, dan kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Ini deritalah azab bagi orang yang mati dalam keadaan sengaja menangguhkan hutang sedangkan ia dalam keadaan mampu. Ya? Baik. Muka surat 408. Ketahuilah bahawa hak-hak orang mukmin yang ada padamu cepat atau lambat akan diambil. Kata Nabi dalam riwayat Muslim juga, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Kelak di hari kiamat semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya, sampai pun kambing yang bertanduk akan dibalas atas kambing yang tanduknya dipatahkan. Semua kisos. Ya. Kisos pertama adalah pembunuhan. Hal yang melibatkan tentang darah. Setiap yang dibunuh akan dibangkitkan dengan pembunuhnya di hari kiamat. Setiap semua sekali. Ada hadis, beberapa hadis sahih menceritakan tentang 4 orang. Maknanya berlaku berapa pembunuhan? 2. Satu dibunuh dengan hak, satu orang dibunuh dalam peperangan. Maka dia akan dibangkitkan juga. Tetapi yang membunuhnya itu, aku membunuhnya kerana Allah. Dia jawab di hadapan Allah, Allah terima. Satu lagi pembunuhan yang kejam lah, pembunuhan yang zalim. Maka akan dikisos di hari kiamat. Ini kisos yang pertama di hari kiamat, iaitu berkaitan dengan pembunuhan. Ya? Baik. Saya dah pernah sebut dah yang mana Umar. Rasa Umar mengucapkan Alhamdulillah apabila mengetahui pembunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah. Kan? Ada saya sebut, saya ingat di sini. Kerana kenapa Umar bersyukur? Kerana dia bukan seorang Muslim. Ha, ya? Bila dia seorang Muslim, maka kisos pembunuhan itu mudah di hari kiamat. Dia seorang bukan Muslim, dia bunuh seorang Muslim. Umar kata kalau dia Muslim, kisosnya akan jadi panjang menurut pendapat Umar. Kerana dia juga orang yang bersolat dan bersujud kepada Allah, dan mungkin dia akan menjadikan sujud-sujudnya sebagai hujah untuk melepaskan dirinya. Ini dia. Dan mungkin juga isyarat pemimpin atau khalifah bagi umat Islam selepas daripada beliau dibunuh oleh tangan umat Islam sendiri. Baik. Ingatlah bahawa menunda pembayaran hutang sedang anda sudah mampu membayarnya merupakan satu tindakan zalim. Matlul ghani zulmun, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Penundaan pembayaran hutang orang yang kaya adalah satu kezaliman. Ya? Baik, insyaAllah. Akhir, perenggan bawah muka surat 408. Mohonlah pertolongan kepada Allah, berusahalah untuk membayar hutang, dan sekali lagi mintalah bantuannya. Ada doa, ada doa yang khusus untuk memudahkan pembayaran hutang ini. Memang ada. Tuan-tuan boleh buka dalam cari dalam Google pun adalah, memang adalah doa itu sahih. Tu hutang sebesar Bukit Uhud itu pun, ya. Maknanya memang kita mintalah. Orang-orang yang meminjam wang orang lain dan berniat untuk mengembalikannya, pasti Allah akan membantunya untuk mengembalikan wang tersebut. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Sesiapa yang meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantunya untuk mengembalikannya.
Dan siapa yang meminjam harta dengan niat untuk merosakkannya, yakni tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghabisinya. Begitu. Jadi kalau terpaksa meminjam, saya pun tak boleh nak kata apa, kita pinjamlah. Tetapi dalam masa yang sama kita doa supaya Allah memudahkan urusan kita. Dia macam ni, tuan-tuan, satu benda ni di hati. Kita nak ataupun tak nak. Kalau hati kita menyatakan nak, ya, Allah akan buka jalan kemudahan pada kita. Tapi kalau hati kita kata tak mau, kita tak nak, ya, Allah akan. Sebab itu bila terdetik hati kita tak mau buat satu kebaikan, dia akan susah nak sampai kebaikan itu bila kita berkehendak satu masa nanti. Ya. Dalam belajar, ada kawan saya dulu, dia mula-mula dia ikut sekita belajar agama, lepas tu dia tak mau, dia nak fikir bidang lain lah. Macam dia berhenti lah. Dia berhenti, kita pun tak ada kata apalah, sebab kita kata belajar bidang apa pun tak apa. Cumanya sayangnya dia sudah berada dalam bidang agama, kan? Dia hati dia tak nak, dia kata dia nak pergi bidang, dia pergi bidang lain. Belajar bidang lain tak jadi, tak habis. Dia jadi tak habis, dia nak balik ke bidang agama tu, nak masuk balik. Allahu Akbar, liku dia, kan? Tak jadilah. Sampai sekarang pun sedih jugalah. Tapi semuanya dia bergantung pada hati. Kalau kita nak kepada sesuatu, insyaAllah Allah mudahkan. Macam kita nak kepada kebaikan lah, tuan-tuan, ya? Kita nak apa sekarang ni? Nak pergi haji cepat, niat adalah hati, kan? Sampaikan niat itu, doa itu pada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah mudahkan, kan? Allah maha mendengar. Itu saja, tuan-tuan. Jangan kita tak ada permintaan langsung, dan jangan terus kita putus asa dengan keadaan, ya? Kadang-kadang kita terlalu melihat keadaan, lalu langsung kita putus asa. Kita tengok mana ada ni, tak ada harapan, tak boleh. Tak boleh, tak boleh, memang tak boleh lah. Dengan sangkaan macam tu, dan memang tertangguh lah. Gitu. Tapi kalau kita kata, tak apa, Allah ada, Allah akan bantu, insyaAllah. Allah dengar itu. Keyakinan kita kepada kekuasaan, kudrah Allah Ta'ala, itu adalah satu perkara yang sangat memudahkan Allah memberikan keringanan pada kita. Kan? Ha, tanyalah orang-orang berniaga yang mungkin berniaganya tak naik dan turun, kan? Macam mana survive dalam hidup? Yakin kepada Allah, kan? Keyakinan itu, kehendak kepada kejayaan itu, maka Allah akan memberikan kemudahan, insyaAllah. Wallahu a'lam, tuan-tuan, ya. Ada soalan? Silakan, insyaAllah. Sila. Baik. Antara nafkah dan asasnya nafkah. Ya, sebab nafkah kalau kita tak bagi, ini tanggungan nak makan apa? Ya, kalau kita tak bagi, ya, dia ada satu jumlah wang dalam keadaan dia ada nafkah dan dia ada hutang, maka membiayai nafkah lebih utama. Jika ada baki, maka barulah kita tolak kepada hutang kita. Tapi maknanya keperluan lah. Jangan kerana memberikan kemewahan kepada nafkah kita, tanggungan kita, sehingga kita lari ataupun mengelak daripada hutang. Yang tu tak betul lah. Ya. Baik, ada soalan? Ya. Yeah. Boleh pergi pusat zakat. Pergi pusat zakat. Ada bukti tak penipuan? Kalau ada bukti, kita boleh dapat pembiayaan. Ya. Yeah. Pihak lain. Ya, yeah, memang kita kena. Orang yang memberi hutang pada kita, dia tak ada kaitan dengan pihak yang menipu kita. Makanya kewajipan kita bayar balik ke atas dia. Macam dululah, ini sebagai contoh. Dulu banyak skim pelik-pelik. Skim cepat kaya apa, masuk bayar 200,5 dapat 2,500 sebulan. Maka ramailah orang yang tertipu, kan? Dia tipu atas tipu. Kaki tipu yang buat skim tu, yang kena orang tengah, kan? Jadi tuntut atas tuntut, kan? Mana wang saya? Saya kena tipu pihak atasan, kan? Pihak-pihak company tipu saya. Jadi macam tu. Kesimpulannya, kena bayarlah. Maknanya orang yang kita hutang dengan dia, kita wajib bayar walaupun kita kena tipu. Cuma dalam negara kita ni, alhamdulillah, kita ada pusat zakat, yang mana bahagian gharimin tu, orang-orang yang berhutang, memang pusat zakat boleh bantu. Ya. Tak tahulah berapa kadarnya, tetapi kena ada satu bukti yang jelas lah. Report polis dan sebagainya. Tapi kewajipan, ya, memang kita tetap kena
bayar kepada mereka. Baik, insyaAllah. Yes. Ya. Sikap yang terbaik, doakan kebaikan untuk dia. Kalau mampu maafkan, maafkan. Memaafkan ada sikap yang baik. Kalau tak bagi maaf pun tak apa, tak ada isu. Ya. Paling berat waris kepada bangsa bunuh lah. Kalau dia tak nak bagi maaf, tak ada isu, dia akan dihukum kisas. Tapi yang terbaik adalah memberikan kemaafan. Itu. Yang kedua, kita doakan kebaikan dia. Kalau maknanya di sisi Allah dia ada nilai untuk menjadi orang yang baik, maka doakan kebaikan untuk dia. Kalau dia tak memilih untuk kebaikan yang baik, doakan bencana pun tak ada masalah untuk dia. Dan, tetapi bila kita tertimpa dengan sesuatu musibah ini, apa ubat yang paling mujarab, tuan? Ya, ubat yang paling mujarab, tak ada dalam hadis ni. Tapi saya ingat semua kita boleh sepakat, bila kita ditimpa dengan satu kezaliman, maka kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kezaliman yang tertimpa ke atas Nabi itu jauh lebih besar daripada apa yang kita terima. Kan, kita tengok satu orang kena pukul lah. Kita tengok budak nak tanggung adik-adik, mak ayah susah kerja Petronas, kena balun dengan orang gemuk. Orang gemuk, apa yang orang marah orang gemuk? Banyak orang gemuk yang baik di Malaysia ni. Imam-imam banyak gemuk baik. Kan, satu orang gemuk belasah sudah kena denda pun 2000. Kan, 2000. Dia kena pukul. Musibah lah, sampai trauma. Kita tak nafikan kekuatan jiwa seseorang tak sama, ya. Tapi banding dengan Nabi, kalau kita datanglah kepada dia nak nasihati dia dan sebagainya, banding musibah yang kamu kena dengan apa yang Nabi terima. Cuba tengok, Nabi bukan setakat macam mana Nabi kena? Lebih teruk daripada itu. Lebih teruk dihina. Walaupun tak ada riwayat yang menyatakan Nabi pernah dipukul, dikeroyok orang ramai, tak pernah. Tapi dalam peperangan Uhud, Nabi patah gigi juga. Cedera koyak pipi Nabi. Itu seorang Nabi. Wa'iyazubillah, kita tak naklah diuji begitu. Ya, ada orang diuji sampai dikurung, dipenjarakan dan sebagainya. Ada, walaupun Rasulullah tak pernah dipenjarakan, tapi ada Nabi yang menerima hal itu dan sebagainya. Jadi wallahu alam, kita belajar tentang kemaafan tentang puan-puan sekalian, tapi praktikal tentang kemaafan ini hanya orang yang diuji oleh Allah dengan kezaliman, dizalimi, dan bersediakah dia untuk memberikan kemaafan. Yang tu kita tak tahu. Ya. Kita tak boleh nak cakaplah kita mampu atau tidak. Kita boleh baca hadis. Ustaz-ustaz boleh hafal hadis tentang kemaafan. Tapi nak beramal dengan kemaafan itu, tuan-tuan, ui, ini satu benda yang kan. Masjid kadang-kadang silap pengurusan, terlupa bagi sagu hati je, kita tak mau datang lah. Ya, kan, betul. Bagi ustaz lah. Dan banyak lagi lah kadang-kadang. Kadang-kadang, ya, kita akui ada PL-PL yang kita kata tak setuju. Saya mengajar satu dua tempat pun, orang kata ustaz tolonglah ajar tempat ni, kata ustaz-ustaz lain banyak berhenti ya. Dua tiga kali saya datang, saya tahu kenapa ustaz lain berhenti. Kan, ada. Tapi tak apalah, kita rasa selagi kita boleh bertahan, apa dia buat lebih kurang, kita beri kemaafan. Terbaiknya kita doakan macam tu. Kalau di sisi Allah dia akan jadi orang yang baik, berikan kemudahan untuk dia jadi baik, insyaAllah. Ustaz, ya. Yang hutang yang minta tangguh-tangguh tu, yang kalau dia berhutang dengan kita dan dia kerap sangat minta tangguh, apa etika dia yang perlu kita buat? Kerap sangat minta tangguh, dia mampu tak mampu? Dia ada kemampuan. Kalau ada kemampuan dan kalau tak ada kemampuan, kalau dia orang yang mampu tetapi dia minta-minta penangguhan, dia sedang berlaku zalim. Matul ghani zulmun. Orang yang mampu, riwayat Bukhari tadi kita baca, tetapi dia menangguhkan, dia merupakan satu kezaliman. Maka wajib untuk kita tuntut hutang dia. Cuma kalau sampai satu peringkat kita terpaksa berkeras sehingga melampaui batasan, maka berhentilah menuntut. Maka kita tahu dia memang pasien tak boleh nak bayar. Sampai kita terpaksa bertengkar, bertengking dan sebagainya, maka apa yang kita boleh buat di situ? Maka dapatkan bahagian kita di hari akhirat.
Kerana kita tak wajar menghalalkan pinjaman bagi orang yang bersifat begitu. Yang mana kita halalkan tadi orang yang susah. Orang yang betul susah, yang terbaik tuan-tuan halalkan. Kan? Kita tahu dia susah dan dia bukan fashion yang suka berhutang. Tetapi dia terpaksa berhutang. Dalam keadaan dia nak bayar balik pun, Allahu Akbar tuan-tuan. Jumpa orang kampung contoh. Ya, jumpa orang kampung susah, hidup susah. Kan? Orang kampung-kampung-kampung akhirnya pinjam amanah ikhtiar. Dapat 5 pinjam 5000, dapat 4000 lebih. Kena bayar setiap minggu. Mati tuan-tuan. Kan? Lalas pinjam malung, settle yang itu. Kan? Kita tak datang pada kita minta, dia tak pernah berhutang dan kita tahu dia susah. Dia pinjam, dia bayar. Mungkin dia tak bayar langsung, mungkin dia bayar separuh. Kalau kita dapat sahkan dia memang bukan kaki hutang tetap, dan dia dalam keadaan susah, maka yang terbaik kita halalkan. Kita halalkan ataupun kita mudahkan semudah-mudahnya urusan dia. Itu dua beza. Tapi kalau yang mampu phone bertukar, wajib minta. Wajib kita minta untuk mendidik dia. Tetapi kalau sampai ke tahap melampaui batasan, terpaksa mengangkat suara dan sebagainya, mungkin dah tak bertegur dan sebagainya, cukuplah sampai di situ. Tuntutlah bahagian kita di hari akhirat. Kerana pahala di akhirat, takkan ada orang yang tak mau. Itulah dia nak buat macam mana. Sudah dia memilih jalan itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ya. Mana memberikan kemaafan? Dia bagi maaf lah. Tak ada, kalau di dunia dia beri maaf, maka termaaflah hal itu. Tak ada, tak adalah. Dia akan dihadapkan jugalah. Macam contohnya orang berhutang kan. Kata ada orang hutang Tuan Haji, dunia tak bayar, dia saja tak tangguh. Tuan Haji tahu dia mampu tapi saja duduk tangguh. Sampai lama dah makan 10 tahun, 20 tahun, dia pun tak tahu ke mana, kita pun tak tahu ke mana. Di akhirat jumpa sebab kita tak pernah halalkan. Kita nak tuntut pahala kita. Cuma rupanya dalam keadaan dia tak jumpa kita tu, dia bertaubat. Dia cari kita tak jumpa. Pernah tak sekolah dulu curi makanan kat kantin sekolah? Nak bayar macam mana kat makcik kantin? Ha, duduk asrama lagi, pecah dining ambil roti. Saya tak pernah lah, saya tahu kawan saya buat. Kan? Nak bayar macam mana? Kita rasa insaf, apa kita nak buat? Itu yang kita, kalau kita terlibat dalam benda macam tu, kita sedekah dengan niat untuk orang itu. Sekurang-kurang kalau dia tak halalkan, dia jumpa kita di hari akhirat, kita kata saya memang insaf, saya nak cari, cuma tak, dan saya telah melakukan sedekah sekian 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 sekian, dan saya niatkan itu pahala kebaikannya untuk kamu. So dia tengoklah. Kurang-kurang bila dia tengok tu, dia tak tuntut sudahlah daripada kita. Kan? Pergi masjid curi selipar orang, mana tahu selipar pun dia tak nak halal, tuntut di hari akhirat sebagai pahala. Kita kata satu hari kita insaf, saya dah beli satu selipar, saya sedekah dekat masjid, orang duk pakai, kan, inilah pahala dia. Begitulah. Sebab itu harapan kita kalau kita buat macam tu, sekurang-kurangnya kalau kita tertanggung dengan kisos tuntutan hak di hari akhirat, orang itu sedia memaafkan kita dengan kebaikan yang kita hadiahkan kepada dia melalui hak yang sepatutnya dia terima. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik. Ya, silakan. Orang tu hidup. Tapi kalau macam mencuri hak atau awam pejabat semua, nak bayar macam mana? Pejabat mesti ada pemilik dia. Kalau macam duk foto state kata pejabat, memang tak boleh, mana boleh. Hak tu, company apa semua tu kan, tak tu, boleh, memang tak boleh. Kita nak bayar macam mana? Kena bayar pada company ya. Kalau duit gaji kita suruh dia potong aja. Tak tahu dalam sistem boleh buat. Admin pelik apa tiba-tiba potong ni, buang tabiat ni dia kata. Kan, tak tahu kena bagi balik lah, atau pulang balik, atau kena bagi balik lah. Dia macam kita kadang-kadang kita pergi ke surau dan sebagainya kan, elok cucuk getah pipe dekat pipe mek uduk tu, basuh kereta semua tu. Ramai orang buat. Saya duduk di sebelum ni, saya duduk, tak sebut lah, nanti malu warga tu. Di rumah apartment, saya, apa kerja pergi cucuk pipe dekat tempat wuduk surau ni? Dia pergi basuh, elok selama je. Saya kata, pakai, tak apa, hak awam. Iyakah hak awam? Ini wakaf untuk orang ibadah, suka-suka cucuk kat sini.
kan? Kalaulah buat macam tu, masuklah dalam tabung surau tu balik RM5 ke duit air bayar. Tapi kalau kita buat, orang bukan tahu kita bayar macam tu kan, dia jadi fitnah lah. Orang tengok apa ni, orang tengok aku suka lagi imam pula. Orang mentang-mentang ni imam, dia boleh buat macam tu. Lagi tu kena bayar balik lah. Yang pejabat-pejabat ni yang kita pernah ambil dan sebagainya, gunting motor state ikut dan dan sebagainya. Sebab itu tak tahulah pejabat ni, tak tahulah macam mana. Tapi kalau bahagian masjid ataupun qaryah surau kita ni kurang-kurang, itu sebab penting kita sedekah ni. Kadang-kadang kita apa ni, kita kebas plastik surau dan sebagainya, bukan hak kita kan. Kita selamba masuk, kita kebas. So kita bayar balik lah, wajib bayar balik dengan apa cara sekalipun, yang mana wang itu akan sampai balik kepada pihak asal dia. Ya, Allahu a'lam, insyaAllah. Jelas. Sebab zakat, dia ramai orang sangka zakat menyelesaikan hal itu. Tidak. Zakat ini dia menyucikan harta kita yang kita dapati dari sumber yang tidak bersih atau syubhah. Ya. Tetapi juga dia bukan berfungsi membersihkan harta yang nyata halal. Tidak. Ini yang syubhah. Yang kerja apa tu, kerja 85 dia jadi 94. Okay. Dalam kerja tak siap lah. Kalau kerja siap, okey. Ada majikan dia bagus, tak kisah, tapi kerja siap. Kan? Begitu. Ada mengajar apa ni, kurang masa dan sebagainya. Jadi itu benda-benda syubhah pada baki-baki itu, itu yang zakat sucikan. Tetapi zakat tidak menyucikan hak yang sepatutnya kita lunaskan pada orang lain. Barang pejabat yang kita curi, zakat kita tak melunasi hal itu. Zakat dia lain. Maka itu kita kena balikkan kepada syarikat itulah, wallahualam. Ya, lepas tu jangan print ikut suka barang-barang yang tak ada kaitan dengan apa ni, dengan urusan kerja kita itu. Ha, wallahualam. Kalau nak diizinkan kena bayarlah. Ha. Kita sendiri pilih lebih masa, sedekah kita. Kena tuntut dengan bos. Bos, saya kerja lebih masa, dapat lah. Dia ada, kalau dia ada overtime, overtime lah. Kalau tak ada, sedekah kita lah. Itu. Okay, wallahualam, insyaAllah. Jadi habis bab ini tuan-tuan, puan-puan sekalian. Minggu depan insyaAllah kita masuk kepada bab takdir. Yeah? Wallahualam, insyaAllah. Jadi banyaklah perkara-perkara lain berkaitan dengan konsep iman, beriman kepada takdir. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.